Oi gila. Benda tu kita dengar kan. Kita sabar ya. Kan? Kita sabar lah ni lah. Cakap tak apa kau je. Aku kalau bagus main nanti kau pula gila kat aku. Masa you main, you memang kelebihan you fitness. Okay. Kan? Macam mana you terapkan fitness? Okay, memang ada jugalah yang orang tanya. Maksudnya saya tak ada speciality sangatlah dalam game. Semua macam rally je, ikut je kan. Ikut je apa, mana orang bagi kita ikut, kita return. So, untuk dapatkan benda tu, first macam training lah. Training macam Miss Bone bagi, macam yalah, macam biasalah. Maksudnya tough apa semua kan. Daripada pagi kita start 5.30, kita dah start sampai pukul 12. Cuma saya punya extra yang sebab Miss Bone dia dapat detect saya punya game macam mana, Hafiz punya game macam mana, lain. So the way training pun ada perbezaan juga. Dari segi fitness macam mana, macam Hafiz memang dia betul fitness juga, badminton ni memang kena fitness. Tapi the way cara game dia tu taklah seteruk saya untuk dapatkan fitness, untuk kekalkan benda tu. Sebab saya rally. Maksudnya game saya ni saya kena letihkan orang dulu. Baru saya akan dapat poin apa semua kan. So bila nak buat macam tu, kita stamina memang kena tinggi lah. So apa yang saya buat adalah saya jogging setiap hari 2 jam non stop. Dia bukan stop tau, dia non stop 2 jam. So maksudnya saya kena pilih, tak kisahlah pukul berapa. Tapi dalam satu hari tu kena completekan 2 jam. Terus 2 jam. Katalah contoh macam saya training pagi 5.30 sampai pukul 12. Okay, lepas tu break. Break tengah hari tu pukul 3 sambung balik sampai pukul 6. So dalam waktu tu lah. Maksudnya saya kena curi. 2 jam tu kena curi untuk jogging saja. Sebab satu lagi pun bila kita cakap, yelah bila kita jogging ni, berlari ni, yelah memanglah ikut kita punya pace. Kadang-kadang kita boleh laju, kadang-kadang kita slow terpulang. Tapi completekan 2 jam. Cuma dekat situ bukan saja dari segi fitness ataupun stamina dapat. Sebenarnya dekat situ dari segi passion, sabar. Sebab kadang-kadang kita lari ni baru setengah jam, bila nak habis kan. Mula dah dalam kepala ni macam boring apa semua kan. Pada awal tu memang rasa benda macam tu. Dalam minggu pertama kan, bila nak masuk minggu kedua tu baru kita dah boleh adapt benda tu sikit. Tapi bila dah lama-lama, dia dah jadi biasa lah. Yang lari 2 jam ni, you inisiatif sendiri ke Miss Bone? Inisiatif. Inisiatif. Cuma kadang-kadang Miss Bone ingatkan lah. Dia kata, Lin, kau kena macam ni, kau kena stamina ni, kau kena macam ni. Sebab kau dengan Hafiz lain. Hafiz tak apa, dia satu advantage dia tinggi. Lepas tu dia punya main pun tak adalah rally panjang macam kau. Sebab macam Hafiz ni, dia player yang orang cakap cepat give up. Dia give up bukan give up apa tau. Dia give up dalam rally tu. Dia bila dia mati jangan cepat. Dia bila mati tu dia tak boleh kill. Dia mula lah. Dia dah jangan juga. Lama-lama dia dah kelain dah. Dia give up dalam rally, dalam game tu. Dia bukan give up tak datang apa, tak datang training ke, tak, bukan. So berbeza. Selain benda jogging apa lagi buat? Selain daripada jogging, yalah sebab kebanyakan lah yang kita dapat fitness ni dalam training tu, on court. Sebab masa saya dengan Dato' Miss Bone dulu dekat Nusa lah, kita tak buat gym tau. Langsung tak pergi. So kita punya strength tu, kaki, tangan. Yelah kalau macam tangan tu kita buat sendiri je. Kita apa beli dumbbell yang apa 3 kilo kan. Kita buat je kat rumah sambil tengok TV ke sambil rehat kan. Kita buat tu je tangan. Tapi kaki semua on court. So you tak pernah buat lah macam apa yang coach you Miss Bone buat gila-gila dulu. Lari tengah hari. Buat. Lari dekat tempat yang berdebu. Buat. Itu memang buat. Macam tengah hari. Sebab saya ingat lagi masa tu prepare untuk Malaysia Open tahun 99. Memang tengah hari ni betul-betul matahari terpacak. Sebab saya start lari masa tu dekat rumah Jalani, dekat Bangsa. Pergi ke rumah Miss Bone dekat SS1 Pelana Jaya. Lalu ikut highway tepi tu. Start je matahari terpacak 12 kan, 12.30. Start tu lagi pakai windbreaker apa semua kan. Lagi? Ada orang cakap gila. Ada lah pula, tak ada. Yang naik motor kan, ping ping ping, oi gila. Benda tu kita dengar kan, kita sabar ya.
kan, kita sabar lari je. Ha, cakap tak apa kau cakap, aku kalau bagus main nanti kau pula gila kat aku. Ha, macam tu lah. Cara yang ini you buat sendiri ke semua-semua? Tak buat sendiri. Masa tu memang, yelah, Malaysia Open kan. Masa tu main dekat Stadium Melawati. Memang kita nak, yelah, nak proof lah benda ni kan. Kita tak nak lah macam masuk tu bila dengan Miss Bone apa semua. Kita tak nak lah main-main. Yelah, kita macam benda ni kadang-kadang saya, bila dalam kerjaya saya ni, bila masuk Nusa, saya terfikir dengan apa yang orang dah tolong saya.